Oh iya kita video sih. Karedok kan? Karedok guys, karedok guys. Sambalnya biru kan Bi? Masih kacang. Kok perasaan kita mau kacangnya itu sendok doang. Terima buka tempatnya anu sayuran nih. Kita kan dari itu nanti udah kayak sama di sana udah kayak kita. Adek, cuma benar deh, Bi. Ya nanti mamanya bikin video dulu. Pak Alek pai banyu asem ya. Gulanya terserah. Kayak dagang-dagangan ya. Banyu asem. Enak loh ya ikan aku. Biasanya sedang. Nanti ini om tebut sama anak. Parona sih. Gak pasuan, tapi sore. Ambil kok pintar nih tadi ini, ya wawah kan ya? Ngan tertek. Lupa kan di dalam. Ini satu bumbu kemarin. Udah sebanget tuh. Cabenya berapa nih? 10. Jadi? Eh besok bawa ini kan? Cair kan ya? Ribet apa aku suruh ngulek? Anu gula itu. Nah Bu Fitri, banyu asamnya ke temen. Kamu ngapain? Asin, asin kecut. Banyu biasa mantap. Mau kita setitik punya asam. Sobatku, sobatku, sobatku. Nah, ini kita lagi bikin makanan kesukaan Mama Aa, yaitu karedok. Tahu nggak sih, sobatku, karedok? Mama Aa tuh bosen ya kalau makan daging. Soalnya perut Mama Aa tuh sakit kebanyakan daging ya. Mending makan yang kayak gini. Ini baru Mama Aa suka dan nggak bikin sakit perut. Maklum ya, apa perut orang belum sejahtera, pengennya makannya yang kayak gini-gini gitu ya. Kalau makan daging opor suka sakit perut loh sobatku. Makasih ya, lihat terus videonya ya, cekidot. Oh iya lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di vlog Mama Aa. Satu-satunya vlog ori dan ada apanya ya sobatku. Kali ini Mama Aa lagi bikin makanan khas Indonesia banget, yaitu namanya karedok. Ini nggak ada di dunia, adanya di Indonesia. ikutin terus ya keseruan kali ini. Jangan lupa sediakan cemilan terbaik kalian dan segelas es teh manis hangatnya ya. Hayo meluncur. Kenapa?
Ada banyak yang mau kecut. Ada yang doyan. Jadi sebulan mangane kuun bae di rumah ini. Tempatnya, Bi? Belum. Wow. Nyampe sini dulu ya sobatku. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai full. Mari kita tutup konten ini dengan doa ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah setiap penonton video vlog Mama Aa menjadi manusia yang penuh kasih sayang dan cinta di dalam keluarganya. Ya Allah, ya Rozak, jadikanlah setiap penonton video vlog Mama Aa berkah dan melimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.